menyukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Tujuan daripada musyawarah yang kita buat ini, kita ingin memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan literasi yang ada hubungannya dengan proyek tasawuf untuk menjadi solusi terhadap seluruh permasalahan sosial masyarakat yang terjadi saat ini, terutama di Aceh, provinsi syariat Islam yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, tujuan yang sangat penting adalah kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh itu sangat toleran. Sudarlun jamaah dalam jumlah besar memadati lapangan Tugu Darussalam pada pembukaan Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional 2018 Jumat malam. Acara yang bertemakan Tauhid Sufi Membangun Manusia Berakhlak Mulia ini digagas oleh pimpinan MPTT Asia Tenggara Abuya Syekh H. Amran Wali Al-Khalidi dan diikuti 900 ulama se-Aceh serta dari dalam dan luar negeri. Dan juga dia dapat melakukan seluruh pekerjaannya bersama Allah, baik dia sebagai pemerintah dan juga sebagai ulama dan rakyat biasa. Pembukaan muzakarah tersebut turut dihadiri pelaksana tugas Gubernur Aceh Insinyur H. Nova Iriansyah MT, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman MM, Rektor UIN Araniri, Profesor Dr. Warul Walidin AKMA, Katibul Wali Nanggro, Dr. Andes Syaiba Ibrahim, dan sejumlah bupati, wakil bupati daerah lainnya di Aceh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kegiatan Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional 2018 ini akan ditutup dengan zikir akbar yang terbuka untuk umum di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Senin 16 Juli 2018 malam. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.